adalah serum by Airpods. Jadi ini semacam serum bulu mata, jadi dia itu untuk melebatkan, memanjangkan, melentikan bulu mata kalian. Jadi kalau kalian punya masalah bulu mata kalian itu tipis atau pendek atau nggak lentik, nah kalian itu bisa pakai ini. Nah, kenapa aku saranin pakai ini? Jadi ini tuh produk dari Airpods. Biasanya produk dari Airpods itu kualitasnya tinggi banget. Nggak tahu kenapa aku suka banget selalu merekomendasikan orang-orang untuk memakai produk Airpods, karena dia itu benar-benar kualitasnya tinggi. Dan bisa dilihat dong dari harganya. Harganya aja tuh udah tinggi, jadi udah terbukti lah kualitasnya kayak gimana. Terus juga ini juga udah BPOM. Nah, itu dia kenapa aku menyarankan untuk memakai ini. Jadi di sini itu dia manfaatnya membantu menyuburkan dan melebatkan bulu mata. Jadi kalian itu nggak perlu pakai lagi deh bulu mata palsu gitu-gitu. Nggak usah pakai. Nah, cara pemakaian itu gimana? Jadi pertama, kalian itu bersihkan dulu bulu mata kalian itu dari segala macam kosmetik yang menempel. Kemudian, usapkan pada bulu mata dari akar hingga ujungnya dalam kondisi mata tertutup. Jadi, usahakan jangan sampai kena mata yang bagian dalam. Usahakan kena sininya aja, bagian luarnya aja. Terus, tunggu sampai kering terlebih dahulu. Lakukan 1-2 kali sehari secara teratur untuk hasil terbaik pada bulu mata Anda. Nah, Airpods Airless Serum ini dia itu menebalkan, melentikan, memperpanjang, melembutkan, dan memperkuat bulu mata, merawat dan menutrisi dari akar bulu mata, menumbuhkan kembali bulu mata yang rontok sehingga bulu mata terlihat banyak, panjang, dan tebal. Nah, jadi dia itu bentuknya kayak gini. Jadi dia itu ada botol serumnya, terus ada botol untuk tetesnya. Nah, jadi kalian itu, jadi pas ini dibuka, terus kalian tempelin gini. Nah, nanti kalau udah ditempel, ini kalian buka yang bagian sininya. Nah, ini kalian buka gini. Jadi kayak agak runcing gitu guys, buat keluar serumnya. Nah, nanti gampang, tinggal diolesin aja kayak gitu. Ini bagus banget karena dia itu udah BPOM. Kemasannya berapa mili? Dia kemasannya 10 mili guys. Tapi ini bisa untuk lama kok, nggak cuman sebulan doang. Dan kalau kalian pakai rutin juga nggak akan habis sih sebulan. Dan ini tuh kemasan terbarunya. Kalau kemasan lama itu dia ininya warna biru tua. Nah, sekarang kemasan terbarunya dia warna hitam. Dan itu dia tadi penjelasan aku mengenai Airless Serum by Airpods. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku. Thank you, bye bye.